bolasport.com, Persib pendukung Bandung. Bobotoh terancam dipengaruhi oleh insiden serangan bas mereka menjelang pertandingan melawan Arema FC di Stadion Pakansari Bogor. Sebelumnya, kelompok bas Bobotoh mengalami insiden melempar batu setelah pertandingan melawan Rans Nusantara FC di Stadion Bogor Pakansari, Minggu. Setelah menonton Persib menang 3-1 atas tim tuan rumah, kelompok bas Bobotoh adalah sasaran melempar batu atau orang yang tidak dikenal. Kronologi tindakan melempar batu ke kelompok bas Bobotoh dijelaskan oleh Kepala Hubungan Masyarakat Polisi Jawa Barat, Komisaris Senior Ibrahim Tompo. Menurut polisi, tidak ada kematian karena lemparan batu. Tetapi sebagai hasilnya, ada sekitar 5 hingga 6 bas kelompok Bobotoh yang rusak. Adapun salah satu dari mereka menderita kerusakan yang cukup parah seperti pecahan kaca. Melempar menghasilkan unit bas. Pecahnya kaca, kata Ibrahim, ketika dihubungi Senin,